Jiro Lu, masak-masak Dek Pawan Dayu. Halo Rek, hari ini Mak Dayu mau bikin camilan yang enak banget. Martabak roti tawar, caranya gampang. Siapkan wadah, masukkan daging yang sudah di blender, campurkan dengan kornet satu bungkus biar makin endul. Mari ngono, bawang bombay sepertiga bagian dipotong dadu. Bawang pre atau daun bawang 2 batang diiris tipis-tipis. Garam halus 3/4 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Bumbu kari 1 sendok teh. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk bumbu karinya Mak Dayu pakai merek yang ini ya. Kalau sudah tercampur rata kayak punya Mak Dayu ini Rek, kita tambahkan dengan 3 butir telur. Telurnya dikocok lepas. Kalau sudah langsung dicampurkan dengan dagingnya sampai tercampur rata ya Rek. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu Rek. Kita siap no roti tawar secukupnya. Kalau roti tawarnya ada pinggirannya, pinggirannya bisa dibuang ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tata roti tawarnya. Kemudian kita kasih adonan daging kurang lebih 2 sendok makan. Agak tebel ya adonannya biar endul. Kemudian ditutup lagi dengan roti. Kalau mau ukurannya diperkecil, bisa juga seperti ini ya. Mak Dayu potong lagi jadi 2. Kemudian ini kita goreng di minyak yang sudah panas sampai warnanya kecoklatan ya. Ojo sampai gosong, sambil dibalik-balik ya. Apinya menggunakan api kecil aja biar dalamnya matang. Kalau sudah matang, bisa langsung dientas. Nah, ini sudah matang, bisa langsung dientas. Setelah dientas, langsung kita air fryer ya atau panggang sekitar 5 menit aja biar dalamnya makin matang sempurna. Siap disajikan. Suwun yo, Rek, wis nonton video ini Mak Dayu, jok lali subscribe, like, dan komen.